Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Torom Channel. Oke lor, kita sekarang dihadapkan dengan sebuah motor Kawasaki Ninja ya, yang dimana kita akan membahas yaitu akan merakit yaitu mekanis super kip ya. Oke, dari sini diawali dari bearing mekanis super kipnya. Kita pasang dulu ya, kita gunakan penumbuk, kita pukul-pukul sampai dia benar-benar masuk ya. Di sini bearingnya kecil aja, jadi usahakan kalau mukul bearing itu di bantalan yang pinggir ya, jangan yang tengah ya. Oke, setelah sudah terpasang seperti ini, selanjutnya penguncinya kita pasang ya. Nah, ini penguncinya kita pasang dulu. Oke, kita pasang. Lalu kita kencangi baut pengikat pengikatnya. Sini menggunakan kunci 8 ya. Nah, ini untuk penguncinya ini ada satu aja, seharusnya ini ada dua, cuman ini yang satunya enggak ada. Jadi tinggal satu aja. Oke, enggak apa-apa, yang penting untuk syarat aja ya. Oke. Setelah itu selanjutnya kita lepas ini yang keluar, lalu kita akan pasang ya. Kita akan pasang asnya begini. Oke, dan ini kan nanti diikat di luar ya. Nah, ada bautnya di sini. Sebelum baut di sini ada ring. Setelah ring baru mur ya, mur 10. Gitu. Nah, begini. Oke ya, ini seperti ini. Setelah sudah seperti ini, lalu kita balik lagi, lalu kita pasang yaitu pelor ya. Pelornya kita pasang. Di sini pelornya ada 4 pieces ya. Oke. Selanjutnya kita pasang mangkoknya, penutupnya ya. Kita pasang. Oke, setelah sudah terpasang, di situ ada bearing roces ya. Bearing roces sudah terpasang di situ. Setelah itu ringnya tipis saja. Mana ringnya? Oke, sebelumnya ini motor tadinya itu race ya, tapi kita kasih perangkat super kip ya. Jadi ini perangkatnya masih berantakan, jadi kita akan susun ulang, kita akan rakit ya. Oke, kita pasang sunduknya ya. Asnya kita pasang yang menuju ke atas ke silinder head. Nah, ini begini ya nanti ya. Tapi sebelumnya ini ada ring tipis. Nah, ini ring tipis. Nah, roces sudah terpasang ya sebelumnya ya. Lalu cincin. Nah, ini cincin ya. Cincinnya kita pasang. Oke. Setelah ini selanjutnya ring lagi. Ring tipis lagi. Aduh, jatuh. Selanjutnya ring tipis lagi. Setelah ring tipis baru bearing roces lagi. Bearing roces lagi kita pasang. Nah, selanjutnya terakhir, nah ini kita pasang untuk naro per penahan giginya. Nah, ini per, setelah itu ini giginya ya. Nah, cara pemasangan giginya di sini kita paskan dulu untuk lubangnya ya sebelum kita tekan. Nah, ini kita tekan sampai kelihatan lubang, baru
pennya kita pasang. Nah, seperti ini. Oke, sampai di sini proses sudah selesai ya. Sudah selesai prosesnya. Selanjutnya kita akan kencangi baut 10 ini. Nah, game sebelum kita kencangi di sini pennya tadi belum kita kunci. Di sini ada pen kecil. Kita masukkan dulu di dalam ya. Ya, seperti ini. Selanjutnya kita kunci memakai baut kecil juga ya. Memakai obeng plus di sini. Oke. Oke, begitu ya. Lalu kita kencangi. Oke, sampai di sini sudah mulai terpasang semuanya. Selanjutnya kita akan kencangi baut 10 itu tadi ya, yang di luar tadi belum kita kencangi. Nah, ini baut 10-nya kita coba kita kencangi ya. Caranya menggunakan kunci Inggris untuk menahan yang sebelah dalam. Nah, begini kita tahan memakai kunci Inggris yang bagian dalam ya. Nah, ini kan ada celahnya, coanya. Lalu yang sebelah sini menggunakan T10 kita kencangi. Des. Oke, Lur ya, sampai di sini ya. Aku ingatkan kembali, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya, Lur ya, biar kita lebih semangat lagi memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk kita semua dalam seputaran otomotif. Dan apabila yang ada yang kurang paham, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar atau cek deskripsi, di situ ada nomor WA aku, bisa langsung berbagi ke nomor WA. Nanti pasti akan kubalas satu persatu. Oke, Lur, mungkin sampai di sini aja tutorial kali ini. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.